Hello, hai dan selamat hari nak hujan semua. Pak. Okay, so hari ni kita nak buat vlog-vlog simple. Just nak pergi beli kuih. So sekarang aku dekat Petron Siburan bersebelah dengan Petronas Batu 18. So bersama dengan aku hostel, dia tengah isi minyak dekat ujung tu. So yeah, kita masih mengekal lagi angle, side angle. Dan vlog ini adalah vlog sambungan. Eh, mati pula. Ha? Oh. Dan sebenarnya adalah ini vlog sambungan yang sebelum ni aku pergi ke Semarahan di VR Park. So hari kelihatan mendung dan rasanya pun macam mendung. Wait a minute. Rasanya macam mendung. Oh. Tu bulai tu. Pasal aku kena baju hujan kali. Tapi ada yang lah tercelup aja. Betul dah pukul 6 jam. Ya meh. Biasa lemah-lemai hujan tu. So guys, kebiasaan kalau kita nak beli barang, bukan beli barang, ni vlog beli kuih ni guys. Okay, kalau kebiasaan nak beli kuih memang dekat depan ni je lah. GPS ni, goreng, pisang, crispy. GPC. Salah pula. Dia ada beli? Okey. Kak. Goreng pisang ambil RM5. Ya, ya. Okay. Pulai. Okay. Jalan Batu 18 kan? Ha? Jalan Batu 18 ke mana? Mana jalan ni? Sikit. Oh, Aisyah nak? Okay. Ha? So dekat sini banyak gerai guys. Banyak gerai jual kuih. Yang aku akan jalan ni nanti pun dekat depan sana pun ada juga guys. Oh ya, yeah. Pasal angle baru aku ni, korang boleh komen dekat bawah kalau korang shock tengok best ke tidak angle baru aku ni. Tak selalulah aku akan pakai angle ni guys. Sebab ya, yeah, Macam aku dah cerita dekat vlog-vlog sebelum ni, kelemahan dan kelebihan front angle dengan side angle. Oh, dekat sini ada jual apa tu, pokok-pokok ah. Okay. Dekat sini ada pasar sayur dengan pasar kuih sekali. Dekat sini. Dekat sebelah ni pun ada.
Mostly oh sini jual sayur-sayur dan barang basah lah. Dan kuih-kuih juga tak tertinggal. So ini adalah shortcut. Shortcut kita akan ke Shell Batu 18 yang on the way ke Kuching tu. So memandangkan kuih pun dah dibeli, aku rasa tak ada apa-apa lagi. Best pula apa tu vlogging time buka visor macam ni. dapat angin dan dapat senang bercakap. So wish aku rasa vlog aku sampai sini je. Aku rasa vlog aku kali ni pendek, mungkin panjang, mungkin pendek, tak tahu lagi. So aku habiskan video aku sampai sini. Wih, ada dua gerai makan dekat sini ya. Oh. Baru perasan, baru tahu yang ada dua gerai makan dekat sini. Okay, jangan lupa tekan like, comment, share dan subscribe. Kita akan jumpa di lain video yang lebih menarik. Ciao. Okay. Dah? Kita cari daun timun. Daun timun. Daun timun. Soalnya dah petang, jadi agak susah lah nak cari daun-daun macam tu. Memang dah sampai sini memang tak ada lah. Kena pura-pura main handphone cari list, konon dia lah. Tapi itulah realiti. Aduh. Ni soal jumpa tak jumpa je lah ni. Sebab memang dah petang, memang dah lewat. Kalau masih ada tu bertuah lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Kak, ada daun timun cik? Okay. Ambil dua. Ambil habis lah, tiga sekali. Berapa? Oh ya. Okey, berapa dek? 6. Okey. Mana kau cakap payu? Nah. Okey, thank you. So, kiranya aku yang berangai betul lah, dapat sayur. Aduh. Macam aku kata tadi, aku orang betul lah, dapat sayur timun. Tak sayur timun, Tel. Bisik jual itu je. Ni bisik ya. Tel, gelap tu, Tel. Aku rasa mission complete. So vlog aku sampai ni je. Okay, aku habiskan vlog sampai sini. Aku akan berhenti dekat bus stand nanti nak. Ay, aku akan masuk raincoat lagi ya, bus stand. Hingga bus stand terdekat lah. Jangan lupa bus stand terdekat. Lah dia ada si. Okay guys, ciao.